Halo guys, selamat sore guys. Nah ini sore, yang menjelang sore karena jam 2:30. Ini kita bawa Daihatsu Hi-Jet 55 weight pertama, Daihatsu Hi-Jet pertama 4 tak 550 cc. Ini tahun 1980 ya guys. Ini kita mau test drive. Ini penampakannya guys. Ini ratingnya, ini di depan sama lampu kotanya. Nah ini guys, penampakannya guys. Ini pick up ya guys. Ini kita baru restorasi pelan-pelan, udah habis 20 juta sambil pembelian juga restorasi udah habis 20 juta semua. Belum selesai. Pelan-pelan nanti kita restorasi menjadi sebuah mobil impian. Ini kita berdekat saya ada Satria Motor, warung spare part aksesoris ya guys. Mobil tua, mobil juga ada. Ini karena jalannya diperlebar, dicor. Ini warungnya agak di bawah ya guys. Ini guys, ini kita lagi ada pengiriman-pengiriman yang tadi siang sudah diambil. Ya ya, saya ya Pak. Ini penampakannya. Nah, ini jadi 55 saya, banyak udah baru semua, mesin baru. Ini ada pengiriman ke Semarang, bergas. Ini ke mana ini, guys? Banyumas, Jawa Tengah. Terus ini plat. Ini kemana? Ini ke Tegal, ini ke Pacitan, dan itu lagi dibungkus-bungkus guys. Gitu guys. Ini ke Purworejo, Jawa Tengah. Ini ke Sumedang, dan ini lagi dibungkus-bungkus ya guys. Ini lagi dibungkus. Ini monggo, mau yang mau cari spare part aksesoris ST20. J-Star, Minicab, Z55, S38 Unyil, terus Colte Lama, Zebra, Cherry Bagong, guys, ada guys, terus apa lagi guys, banyak lagi guys, pokoknya guys. Ya guys, Z1000 juga ada, terus Bijang Buaya juga ada. Nah ini guys. Ya guys, kita mau melanjutkan perjalanan. Pak, iki isine loro toh? Iya. Sing iki. Iya. Yo. Eh. Kita mau melanjutkan perjalanan test drive bersama ini mobil impian saya, Hi-Jet pertama, Hi-Jet 55 pertama ya guys. Ini baru restorasi ini. Ini itu tadi pengiriman Satria Motor yang sore ini, nanti yang tadi siang udah diambil. Pengiriman dua kali ya guys, terlalu banyak dan selalu dibungkus-bungkus. Yuk guys, kita mulai jalan-jalan ke Purwodadi ya guys. Ayo guys, kita berangkat pakai mobil bahan. Ayo guys, kita berangkat guys. Ini jalannya lagi diperbaiki ya guys. Kita mulai berjalan. Yo guys, ini lagi ada pengawalan jalan atau bagaimana, saya kurang tahu ya guys.
proses yang amat panjang, Pak. Kayak dibangin, Pak, bisnya lu, Pak. Guys. Ini guys, kalau mau ke rumah, ya ageng tarub ya, guys. Ini guys, kita lagi ada macet. Perbaikan jalan mungkin, guys. Ini pada mudik. Ini kalau di sini ini biasanya mudik nungguin bis ya, guys. Ini pas perapatan. Namanya perapatan ngantru. Ya, guys. Guys, penampakannya kita mesinnya sangat halus ya, guys. Nah, ini guys, kalau nggak di dalam kabel nggak, kalau nggak di dalam mobil nggak kedengeran ini, guys. Karena kemarin kita sudah turunkan mesin semua, ganti-ganti semua, transmisi juga kita ganti semua, baru semua, habis banyak ya, guys. Ini mobil dari beli sampai restorasi seperti ini belum selesai, udah habis 20 juta mungkin lebihnya ya, nggak banyak ya, guys. Kita pelan-pelan, nanti kita menjadikan mobil ini menjadi mobil, sebuah mobil impian yang sangat unik, klasik. Bagaimana seterusnya, simak terus perjalanan saya bersama mobil impian saya yang nantinya bisa dibuat referensi untuk saudara kawan-kawan semua. Kalau merestorasi itu habisnya mahal dan banyak dan membutuhkan waktu yang sangat lama, proses yang sangat panjang ya, guys. Nah, ini makanya dari itu kita mau membuat proses restorasi pelan-pelan ya, guys, menjadi sebuah mobil impian dan sebuah mobil yang selalu diinginkan para orang. Nah, mobil antik ya, guys, yang sangat cantik nantinya, yang pastinya ini nanti mau saya buat rusty atau kita mau warnai nantinya, guys. Oke, guys, orang-orang pada melihat berarti dia suka ya, guys, karena mau. Oke, guys, ini guys, simak terus perjalanan mobil antik. Penting pasti ya, guys. Ini jalannya sangat padat merayap. Kenapa ini, guys? Ada apa ini, guys? Depan. Ini, guys. Mobilnya sangat antik, guys. Pada melihat ya, guys, suka dengan barang langka, guys. Ini belum jadi, nanti kalau udah jadi terus bagaimana ya, guys. Nanti kita pulangnya macet ini, guys. Ini jalannya pelan-pelan, jadi kita nggak bisa lari kenceng ya, guys. Cukup sabar ya, guys, menangani semua ini, guys.
Aduh, jalannya juga mata seperti ini. Nah, ini udah ya guys, cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe ya guys. Ini kita mau jalan-jalan di Purwodadi. Jadi mantapnya sangat panjang guys. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe di bawah ya guys. Siapa tahu ada yang suka dengan mobil ini, bisa dibeli juga, boleh-boleh saja guys. Yang penting sudah tahu harganya. Nah, asal dari Colke. Cukup sekian, terima kasih. Kembang guys, nekali terus guys, jalan macet guys. Thank you.